Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku di channel Kadir Vlog. Pada kesempatan kali ini aku bersama adikku mau membuat SIM baru ceritanya ya. Jadi langkah yang pertama sebelum kalian membuat SIM baru, yang pertama harus melakukan tes kesehatan dan dilanjutkan tes psikolog ya. Namun sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Setelah dari tes kesehatan, pada sesi selanjutnya yaitu tes psikolog di sini ya. Ada biaya yang harus kita keluarkan. Setelah dari tes psikolog dan hasilnya keluar, perhatikan. Wow, sudah keluar pemirsa. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan menuju ke tempat Polres. Nah, masuk ke kantor. Di sini kita harus mendaftar dulu untuk registrasi ya. Setelah dari sini dan data kita diinput oleh petugas, data kita selanjutnya dibawa ke loket 6 untuk pengajuan SIM baru ya, di sana tepatnya. Bisa dilihat ada 3 uji yang harus kita ikuti. Yang pertama uji teori dan yang kedua masih tentang kelalu lintasan dan yang ketiga praktek di lapangan ya. Itu informasi dari saya seputar pembuatan SIM baru C ya. Selamat mencoba, semoga sukses, semangat berkendara dan berlalu lintas. Terima kasih sudah menonton. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.